mungkin teman-teman nggak percaya ya. Nah, ini sadapan berapa hari gitu. Mungkin teman-teman nggak yakin ya. Nah, ini udah berapa mangkok? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, nah ini baru ya. Assalamualaikum semuanya, teman-teman dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi ya bersama kita, tentunya masih di channel kita Dinar Dinar. Dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya. Dan pada kesempatan hari ini kita masih sama, yaitu masih berada di kebun karet kita ya teman-teman semuanya. Dan untuk penyadapannya alhamdulillah kita sudah selesai ya. Dan teman-teman mungkin tadi sudah nyimak ya videonya, itu hasil getah karet kita yang kemarin ya. Nah, itu yang kemarin alhamdulillah ya, kemarin itu dapatnya banyak sekali ya, banyak yang penuh-penuh, bahkan banyak yang ganti mangkok ya teman-teman. Nah, dan pada kesempatan hari ini ya teman-teman, kita akan memberikan satu cara ya di dalam pemupukan, agar getah karet kita itu
bisa berat ya, berat dan kenyal ya, getah karetnya itu kenyal tentunya ya, dan beratnya bisa nambah ya. Nah itu ya teman-teman, dan itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi caranya itu hanya di pemupukan ya teman-teman semuanya. Jadi kemarin kita sempat pupuk ini dosisnya kita perbanyak ya. Nah, kalau biasanya standar ya, pupuk kita ini standar, umpama urea ini kita kasih 300 gram kayak gitu ya. Dan kemarin kita perbanyak yaitu dosis pupuk TSP 36 nya ya teman-teman. Nah, biasanya kalau TSP 36 kita bikin cuma 150 gram ya dosisnya per batang. Namun kemarin kita perbanyak yaitu pupuk TSP 36 nya ini kita perbanyak ya. Nah, jadi kita buat ini sekitar 400 gram ya teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah ya, setelah jarak 1 bulan ini hasilnya sudah kelihatan luar biasa getah karetnya ya, dan apa beratnya pun lumayan nambah, sangat berat ya untuk TSP 36 nya itu kalau dosis kita perbanyak sedikit ya teman-teman. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi nah ini mungkin teman-teman nggak percaya ya. Nah, ini sadapan berapa hari gitu, mungkin teman-teman nggak yakin ya. Nah, ini udah berapa mangkok, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Nah, ini baru ya, baru kita sadap ya. Nah, ini ya. Nah, ini nggak lama ya teman-teman dapatnya ini. Ini sekitar 2 hari ya, 2 hari kita sudah dapatkan 5 mangkok ya dalam perbatangnya. Nah, dan beratnya ini cukup lumayan berat ya getah karetnya. Nah, seperti ini. Ini yang pertama ya. Nah, ini getahnya seperti ini ya. Nah, ini cukup lumayan berat ini ya. Kalau yang dulu sebelum kita perbanyak dosisnya TS-nya, TS 36 nya ya, pupuk TS 36 nya sebelum kita perbanyak, ini getahnya enggak seperti ini ya. Bobotnya pun agak kurang ya. Kalau yang ini kemarin ini sempat nambah bobotnya ya teman-teman. Oke ya teman-teman semuanya, mungkin teman-teman sudah tahu ya pupuknya agar getah karet kita itu semakin banyak, bahkan bisa menambah bobot getah karetnya dan kenyal. Ini kalau bisa untuk teman-teman semuanya, intinya pupuk TS 36 nya itu diperbanyak ya teman-teman. Nah, oke ya teman-teman, mungkin cukup di sini pengertian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.